Artis Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah sah menjadi pasangan suami dan istri pada Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Lesti Kejora sebenarnya tidak pernah meminta nominal mahar kepada Rizky Billar. Namun, Rizky Billar yang selama ini mengatakan kepada Lesti akan memberikan mahar semampunya. Akhirnya, Billar menikahi Lesti dengan mahar sebesar $72.300 Amerika Serikat atau setara 1 miliar rupiah. Awalnya, Billar justru akan memberikan mahar sebesar 2 miliar. Namun, ternyata Billar telah membelikan rumah dan mobil baru untuk Lesti Kejora. Sehingga, jumlah mahar tersebut telah dikurangi untuk keperluan membeli rumah dan mobil baru. Belum lagi rumah, mobil, ucap Lesti Kejora. Sementara itu, mahar tersebut ternyata memiliki makna tersendiri bagi Lesti dan Billar. Angka 72.300 ternyata merupakan tanggal pertemuan pertama Lesti dan Billar. Lesti dan Billar bertemu pada bulan 7, tanggal 23, atau tanggal 23 Juli tahun 2020, lalu. Angka tanggal pertemuan kami bulan 7 tanggal 23, terang Billar. Di sisi lain, Billar mengungkapkan bahwa sempat deg-degan ketika akan mengucap ijab kabul. Ia merasakan tegang menjelang akad nikah.